Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita kali ini saya akan membagikan tutorial cara memberi volume ya pada power amplifier rumahan. Nah, pada kalau teman-teman belum melihat cara merangkainya sound system rumahan saya ini, teman-teman bisa lihat video saya sebelum ini ya. Teman-teman bisa ketikkan di kolom pencarian Moeh Mafukin aja. Nah, itu semua video saya itu sudah saya share di situ. Nah, sekarang saya akan membuat volume. Karena ini stereo, jadi saya pakai yang stereo ya. Kalau teman-teman itu powernya mono, saya pakai yang ini. Nah, yang dibutuhkan ini jack in-nya, jack RCA sambung seperti yang saya jelaskan kemarin. Ini juga ini satu dua kabel yang ke sana. Nanti ini ke potensio. Nanti akan saya jelaskan. Nah, oke. Okay. Ini pertama-tama kita inputnya itu di sini ya, teman-teman ya. Inputnya itu di sini. Nah, input itu di sini ya. Di sini ini. Nah, ini kaki satu. Ini buat patokan aja, saya beritahu ini rahasianya. Ini yang kayak ada tonjolan ini ground ini, teman-teman ya. Ini ground, berarti ini ground. Kita sambungkan ground ini. Ini inputnya. Ya, yang sebelah sini nggak ada tonjolannya, ini inputnya. Ini inputnya stereo, ini LR, terus ini ground, ini outputnya yang tengah. Ini yang tengah output, berarti dia nanti ke power amplifier sama ini. Ini inputnya ini, terus outputnya ini. Oke, saya akan sambungkan. Ini kan LR nih, ini LR saya sambungkan di sini, terus groundnya ke sini. Ini sama juga yang outnya ini ke sini, yang LR-nya, terus groundnya juga ke sini. Oke, saya akan sambungkan dulu ya. Oke, teman-teman, ini sudah saya sambungkan. Ini inputnya dari jack RCA. Nanti saya akan teskan suaranya apakah berhasil saya membuat volume. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini inputnya, ini input, terus ground-nya sambung ke situ, ke sini, terus outputnya ini juga, ini yang tengah. Nah, terus ground-nya ke sini. Oke, saya akan sambungkan ini ke power amplifier ini ya. Nah, yang itu ya, yang itu saya akan sambungkan. Nah, oke, saya akan sambungkan, akan saya atas suaranya juga. Oke, teman-teman, ini sudah saya sambungkan. Ini dari jack HP, ini HP ya, ini. Nah, itu ini HP, ini ke volume. Nah, itu sudah saya sambungkan ini. Oke, kita tinggal tes aja. Sekarang kita colokkan, ini saya colokkan ya. Oke, saya akan tes suaranya, saya putar musiknya dulu. Nah, ini belum saya putar, kita putar perlahan ya. Berhasil ya teman-teman ya. Ini begini cara membuat volume. Kecilkan dulu suaranya ya. Nah, ini sudah kecil. Oke, begitulah teman-teman cara membuat volume untuk power amplifier stereo. Nah, kalau untuk mono juga sama ya. Ini input, terus ini outputnya ke power amplifier. Oke, ini cukup sekian dulu dari saya cara membuat volume. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.